yang nanti besok juga akan dibahas pada pertemuan IKRA. Pada hari ini menjadi satu rangkaian acara antara seminar dan kemudian workshop 2 hari yang dilakukan oleh Dombe Duafa bersama dengan LKIHI, Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam Fakultas Hukum UI. Tujuan dari acara ini adalah kita mendiseminasikan laporan yang telah disusun oleh Dompet Duafa bersama dengan LKIHI UI terkait dengan laporan masyarakat untuk UNUPR atau Universal Periodic Review Indonesia yang nanti akan siklus keempat yang nanti akan dilakukan di Geneva pada November tanggal 22 tahun 2022. Dompet Duafa dan berbagai LSM yang lain itu bisa memberikan informasi yang sifatnya berimbang, mana yang versi negara, versi Komnas HAM, versi masyarakat, supaya penangkapan dari pihak yang mereview itu lebih adil, lebih balance ya. Karena jangan sampai mereka hanya istilahnya cover one side, harus cover both side. Kewajiban utama. Dapat mendorong kelompok masyarakat, terutama dari LAS, untuk menyampaikan hasil aktivitasnya, hasil temuan, dan hasil penelitian di lapangan, terutama terkait program-program LAS itu sendiri, agar disampaikan ke mekanisme internasional. Karena selain membuka jaringan internasional, bagi LAS juga mendorong tercapainya pemenuhan hak yang diupayakan oleh program-program LAS itu sendiri.